yang kita lewati sesungguhnya semakin mendekatkan kita ke pintu kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap makhluk yang bernyawa akan merasakan mati. Mati yang pasti itu gaib, misterius. Sebabnya, waktunya, tempatnya. Walaupun Anda di tempat yang sangat gawat, seolah Anda tidak mungkin selamat dari kematian, hari belum waktunya mati, mah Anda selamat. Tapi walaupun Anda berada di tempat yang aman, seaman-amannya, hari waktunya kematian datang, mati juga. Mati itu pasti. Wala yu'akhirallahu nafsan. Allah tidak akan tangguhkan kematian seseorang. Idza jaa ajaluha. Kalau ajalnya tiba, kita tidak perlu takut dengan kematian. Yang harus kita khawatirkan, mati dalam keadaan apa? Rabbana ighfir lana dzunubana wa kafir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Wafatkan kami ya Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Wafatkan kami husnul khotimah seperti saudara-saudara saya terdahulu yang sudah wafat dalam keadaan baik. Semoga kita termasuk kelompok seperti ini.